Kita ada siapa, abang? Kita ada pelakon-pelakon daripada filem Setulus Ikhlas. Tulus? Tak ada se. Ha, oh, tak ada. Tulus. Tulus Ikhlas. Ha, Tulus Ikhlas. Setulus tu saya yang tambah. Tulus Ikhlas. Kita ada Azmi Bahrun, Syafiq Arsyad dan juga Azri Iskandar. Khabar? Filem ni dah, filem Tulus Ikhlas dah shoot tahun lepas ya? Ya. Semua macam senyap macam bila. Semua tak ingat. Ayah tahun lepas. Tahun lepas Julai ya, macam Julai kat tadi. Macam kita tahu filem Tulus Ikhlas ni adalah adaptasi daripada iklan raya Arwah Yasmin Ahmad 2012. Okey, mungkin sedikit daripada watak abang Aziz sendiri. A bit about that. Dalam filem ni saya sebagai dad seorang pembunuh upahan. Okey. Yang diupah oleh Bung Yamin, seorang tokoh perniagaan ayah kepada Buyong sebenarnya. Okey. Ha, ni ada sikit sudutan. Teruskan, bang. Jadi Ted sebenarnya dah berhasrat untuk meninggalkan kerja-kerja jahat dia. Kemudian disebabkan Bu Yamin pernah membantu dia dalam satu kes yang agak berat dan dia untuk penghabisan kali dia terima tawaran untuk mencari Buyong bagi membantu dia mendapatkan semula tanah untuk projek gas. Ya, macam Azmi sendiri memegang watak Buyong ya. Buyong. Seorang yang apa ni mempunyai masalah pendengaran dan juga tukang urut. Betul eh? Betul. Ingat lagi ke tak ni? Ingat. Macam sama-sama aje. Masalah pendengaran dan disebabkan itu dia ada masalah tutur menuturkan ayat juga. Okey. Jadi dia punya cakap tu tidak berapa jelas. Jadi macam mana? Macam mana dia nak macam pelat ke apa ke? Apa khabar semua? Macam tu. Jadi mungkin persediaan sendiri masa belum masuk ke set, what did you do? You mengkaji? I do some research and but again, kalau saya ambil yang terlalu maksimum, contohnya yang suara tutur kata yang maksimum, dia tidak jelas. Jadi saya ambil dengan data yang medium terus supaya jelas. So penonton pun boleh faham. Penonton boleh faham. Alright. Jadi sekarang ni kita nak bertanya kepada Syafiq. Ya. Yes, saya. Kita dapat tahu, kita memang dah tahu yang Syafiq ada masalah penglihatan. Jadi macam mana Syafiq menjalankan watak Adi dalam cerita? First time pula berlakon kan? First time berlakon. Ya, memang pada dasar ni saya ni first time berlakon. Okey, macam mana pengalaman tu? Share. Pengalaman saya berlakon ni, saya mula-mula diberikan skrip dalam bentuk braille oleh Hafiz lah. Tapi lala saya tolak skrip tu. Kenapa? Cakap, bang, boleh tak saya tak nak skrip ni? Saya tolak lah, sebab apa tahu? Tak natural. Okay. Bagi saya tak natural. Tak natural. Tak natural. Jadi macam mana you hafal skrip dan fahamkan cerita tu sendiri? Saya ambil point je. Okay. Diorang semua set bagi point. Jalan je. Okey, kiranya macam ada rehearsal on set sebelum film semua tu. So motor spontan lah, ada punya dialog. Okey, mungkin abang Aziz sendiri bila dah tengok tak final product film ni? Dah. So what do you think about it? Hebat. Sebab cerita ni tentang orang biasa yang luar biasa sebenarnya dalam kehidupan mereka di bandar besar. Okey. Kita lihat macam mana mereka dapat melalui kehidupan itu dengan liku-liku yang tersendiri. Right. Saya rasa kagum hasil kerja Hafiz Ibrahim yang saya dapat. Film pertama ya? Film pertama dia. Dia juga difahamkan anak didik kepada Allahyarham Yasmin Ahmad. Okey, kita nak dapatkan sedikit kata-kata akhir daripada Azmi dan juga Syafiq tentang untuk mereka mengajak mereka menonton filem ini. Saya ajak sama-sama untuk menonton Tulus Ikhlas kerana ia sebuah filem yang saya rasakan wajib ditonton oleh sebab dia tidak ada dikategorikan cerita remaja ataupun cerita orang dewasa. Ia adalah cerita keluarga, kekeluargaan. Ya, okey. Syafiq, ada apa-apa nak cakap dengan peminat supaya untuk menonton filem ni? Saya. Okey. Saya rasa semua penonton wajib tengok. Wajiblah.
Sebab bagi saya cerita ni memang lain, cerita ni lain daripada yang lain. Okay. Yes. Alright. Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Ya Allah.